isu bini kompleks sudah lama. Jadi ini tidak pernah siap-siap sampai sekarang. Kita sudah muak. Kita mau dengar alasan hujan, tapi kami tahu juga kapasiti dan kekuatan itu apa nama kontraktor sangat minimum. Jadi proyek ini sudah 2 tahun lebih, timbun pun belum siap. Jadi saya mau supaya pihak KBS bertanggung jawab terhadap kelewatan ini. Sebab yang disalahkan adalah pemimpin. Tiap-tiap hari masuk adalah media sosial. Wakil rakyat yang dipersalahkan. So kita mau supaya kalau betul-betul kontraktor ini tidak mampu, KBS perlu tamatkan kontrak. Iya. Nah, KBS perlu meneliti amaran demi amaran supaya pihak kerajaan tidak kena suh oleh pihak kontraktor. Apa mau takut pada kontraktor? Kalau betul-betul dia buat kerja, tidak masalah. Tapi kalau begini keadaannya sampai 2 tahun pun tidak siap lagi balik ini. Ini sudah mau ujung tahun. Tidak mungkin boleh siap. Tidak. Yeah. Ini pun tidak akan siap timbun untuk tahun ini. So, berjalan sampai tahun hadapan lagi. So, kalau begini, ini kompleks tahun 2023 pun tidak siap. So, kita mau desak supaya Menteri KBS turun padang sekali lagi, tengok progres ini. Supaya mini kompleks ini dapat disegerakan penyiapannya. Ngampung. Oke. Okay.